sosok Angelina viral ditanyai Fuji, Torik Halilintar mendadak minta maaf putus dengan adik Bibi. Dilansir dari tribunsumsel.com, tidak terlihat lagi hubungan Fuji dan Torik Halilintar. Tidak juga terlihat kebersamaan antara Fuji dan Torik yang biasa dilakukan. Fuji dan Torik Halilintar kini diisukan tidak punya hubungan pacaran lagi dengan Fuji adik Bibi. Apalagi, Fuji dan Torik Halilintar membuat caption kesedihan. Fuji juga sempat viral mempertanyakan siapakah sosok Angelina. Torik Halilintar hanya menjawabnya secara basa-basi kepada Fuji. Kini Torik Halilintar membuat caption minta maaf setelah nama Angelina viral di media sosial Kamis 17 Maret 2022. Kini Torik Halilintar membuat caption minta maaf dilansir Instagram Torik Halilintar Kamis 17 Maret. Torik mohon maaf ya, tulisnya. Torik Halilintar meminta maaf kepada semua orang, sama semua orang-orang baik yang baca ini, tulis Torik. Kini Torik Halilintar membuat caption minta maaf setelah nama Angelina viral di media sosial Kamis 17 Maret 2022. Kini publik menunggu kelanjutan Fuji dan Torik Halilintar. Fuji dan Torik Halilintar diketahui ada kabar putus cinta. Keduanya memberikan kode kalau Torik Halilintar dan Fuji tengah galau. Torik Halilintar bahkan mencurahkan isi hatinya dan menyanyi galau. Namun Fuji malah menyindir sosok Torik Halilintar. Disebutkan kalau Torik Halilintar hanya melakukan omong kosong. Kini beredar video Torik Halilintar ditanyai oleh Fuji mengenai sosok Angelina. Dilansir Instagram Medan Gossip Official, Kamis 17 Maret 2022. Angelina siapa Torik? Tanya Fuji. Angelina siapa? Tanya Fuji. Torik Halilintar tidak bisa memberikan jawaban ke Fuji. Teman Torik Halilintar hanya mentertawakannya. Soalnya dia ngaku mantannya dikit, tapi PDKT banyak, ujar Torik Halilintar. Tiba-tiba Torik Halilintar panik ditanyai Fuji. Kenapa sih Tor, kok panik? Ujar Fuji. Torik Halilintar dan Fuji diduga putus. Adik Atta akui lelah. Tidur gak ngebantu kalau jiwa capek. Dilansir dari tribunsumsel.com, hubungan antara Torik Halilintar dan Fuji Yanti Utami kini diisukan telah berakhir setelah adik dari Bibi terlihat mengunggah potret selfie dengan mata sembab bak habis menangis. Hal tersebut pun kian diperkuat dengan sosok sang kekasih, Torik Halilintar, yang diduga menghapus beberapa potret kebersamaannya dengan Fuji di akun Instagram pribadinya dan disertai foto avatarnya yang menghilang hingga menyisakan gambar berwarna hitam polos. Bahkan, Torik Halilintar kini menjadi sorotan dan dianggap memutuskan Fuji lantaran sudah merasakan lelah menjalani hubungan berpacaran dengan Fuji. Dilansir dari akun Instagram @torikhalilintar mengunggah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang seolah mengungkapkan rasa lelahnya yang kini ia rasakan. Kamis 17 Maret 2022. Unggahan dari Torik Halilintar pun lantas membuat sebagian netizen menganggap jika isu putusnya hubungan dengan Fuji benar adanya. Selain itu, netizen kembali menyindir masalah Torik yang menghapus fotonya dengan Fuji hingga menyinggung Fuji yang mengunggah foto selfie-nya dengan mata bak habis menangis hebat. Namun sejumlah netizen juga turut memberikan komentar berisikan pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap jika hal tersebut adalah sebuah strategi marketing semata, dan sebagian lainnya merasa sedih jika Torik dan Fuji memang mengakhiri hubungannya. Jangan panik, ini cuma strategi marketing V-clip. Fuji bakal rilis kalau nggak salah hari ini apa besok. Biasa, kalau putus bener mah nggak terlalu mencolok begini. Ini mah ada sesuatu, mungkin mengenai kerja bareng atau promosi sesuatu. Saya ikuti mereka mah santai aja, kata Nether. Hubungan mereka terlalu disorot sih. Dalam hubungan ada proses pendewasaan. Pokoknya yang terbaik buat mereka berdua. Gue bukan fan mereka, tapi kalau sampai putus, gue sedih banget keinget Gala. Kayaknya kalau putus sih nggak mungkin, karena mereka kemarin masih kerja bareng, bikin vlog bareng kok.
mau umrah bareng juga. Tapi emang Torik lagi pusing sama kerjaannya. Dia bilang di vlog Fuji, dia banyak pikiran karena kerjaannya. Setiap hubungan pasti ada pasang surutnya, tinggal bagaimana saling menjaga dan menguatkan. Berdoa yang terbaik buat mereka, karena mereka sama-sama baik. Hingga saat ini, asumsi dari sejumlah netizen terus bermunculan mengenai hubungan Torik dan Fuji yang diisukan berakhir. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan langsung baik dari Torik maupun Fuji. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.